Selokan Mataram yang membelah Yogyakarta merupakan kanal irigasi yang menghubungkan Kali Progo di barat dan Sungai Opak di timur. Selokan ini dibangun karena kecerdikan Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk menyelamatkan rakyat Ngayogyakarta Hadiningrat. Ikuti sejarah panjang Selokan Mataram dengan subscribe kanal ini, like, komen, dan share, serta dentingkan lonceng agar kanal ini bisa terus mengunjungi dengan informasi menarik lainnya. Selokan Mataram atau Kanal Yusiro dibangun tahun 1944 dengan panjang 30,8 km dan mengairi lahan pertanian sekitar 15.000 hektar. Dibangun dari hasil diplomasi Sri Sultan Hamengkubuwono IX dengan penjajah Jepang yang waktu itu sedang menggalakkan Romusa untuk mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia atau untuk membangun sarana-prasarana guna kepentingan perang Jepang melawan sekutu di Pasifik. Dengan cerdik, Sri Sultan mengatakan bahwa Yogyakarta adalah daerah minus dan kering, hasil buminya hanya singkong dan gaplek. Sehingga Sultan mengusulkan kepada Jepang agar warganya diperintahkan untuk membangun sebuah kanal irigasi yang menghubungkan Kali Progo di barat dan Kali Opak di timur. Usulan yang disetujui ini bukan hanya membebaskan warga Jogja untuk ikut Romusa, namun juga sebenarnya membangun kemakmuran warga pula. Penyatuan Kali Progo dan Kali Opak ini konon pernah diramalkan Raja Jayabaya yang bertahta di Kerajaan Kediri tahun 1135 sehingga 1159. Raja yang dipercaya sebagai titisan Bathara Wisnu ini konon pernah mengatakan, bila Kali Progo kawin dengan Kali Opak, Mataram akan makmur. Mitos yang mampu menyemangati masyarakat Yogyakarta waktu itu. Juni 2021 dilakukan revitalisasi Selokan Mataram yang memberi dampak terhadap aktivitas masyarakat DIY, di antaranya pertanian, peternakan, dan lainnya. Seiring waktu, Selokan Mataram tidak hanya digunakan sebagai saluran irigasi. Saat ini Selokan Mataram digunakan untuk irigasi tambak, pembangkit listrik tenaga air di Desa Bliku, dan bahkan juga objek wisata. Kini ada beberapa tempat yang nantinya akan berada di bawah jalan tol yang sedang dibangun. Selokan Mataram berhulu di Kali Progo, tepatnya di Bendungan Karangtalun, Desa Bligo, Kecamatan Luar, Kabupaten Magelang. Sekitar 1,5 km dari Bendungan Karangtalun terdapat pintu pembagi air. Yang satu menjadi Selokan Mataram dan berhilir di Sungai Opak Randu Gunting, Kalasan Sleman. Yang lain menjadi Selokan Van der Wijk berhilir di Rewulu Sedayu.